Ya pemirsa, kini di Surabaya terdapat tempat wisata baru yang berada di ujung kota Surabaya, yaitu Romo Kalisari Adventureland. Selain menyuguhkan pemandangan mangrove, destinasi wisata ini juga menyuguhkan permainan air seperti jet ski hingga kano. Seperti apa keseruannya? Simak liputannya berikut ini. Pasca diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Romo Kalisari Adventureland menjadi destinasi wisata baru yang digemari masyarakat. Meskipun lokasinya berada jauh di ujung kota Surabaya, tepatnya di kawasan Rusun Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya. Nyatanya, tempat ini selalu ramai dikunjungi, apalagi saat libur akhir pekan tiba. Ya, seperti inilah suasana Romo Kalisari Adventureland saat momen libur akhir pekan tiba. Ramai dikunjungi wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota. Sesampainya di sini, wisatawan dimanjakan dengan suasana yang sejuk dan rindang. Banyak dari mereka yang hanya penasaran dengan destinasi wisata baru ini hingga ingin menjajal permainan-permainan air seperti jet ski dan kano. Wida salah satunya. Warga Surabaya Barat ini membawa keluarganya untuk menikmati spot menarik di Romo Kalisari Adventureland dan berniat ingin menaiki jet ski. Untuk menikmati wahana yang ada, hanya merogoh kocek antara Rp10.000 hingga Rp25.000 saja. Anak-anak kepingin naik kapal, kebetulan cuacanya kurang bagus ya Pak ya, jadinya takut juga. Kalau cuacanya bagus mungkin kita naik jet ski juga. Di sini kan ada kano, ada jet ski, ada ATV Bu. Kira-kira ya, mana yang mau ingin dicoba Bu nanti? Kalau saya sih jet ski sih. Jet ski ya Bu ya? Iya. Jet ski ya. Pengen keliling-keliling daerah sini juga baru pertama soalnya. Surabaya kan katanya jarang nih wisata lautnya, oh, jadi ya, kayak orang-orang Surabaya banyak yang excited juga. Banyak juga yang pertama kali nyobain berenang di bawah Suramadu, banyak banget yang seneng. Terus kalau tripnya yang ke Karangjamuang, itu kita nanti bisa naik ke mercusuarnya. Karena kita di sana kan ada pantai, nanti kita bisa sandar di sana juga. Permainan yang menjadi favorit di tempat ini salah satunya adalah jet ski. Wisatawan biasa diberikan penawaran dari rute pendek hingga jauh, mulai dari menyusuri hutan mangrove hingga mengendarai jet ski seorang diri sampai ke kawasan Suramadu dan perairan Karangjamuang. Permainan air yang jarang ditemui di Surabaya ini tentunya menjadi pengalaman tersendiri bagi para wisatawan. Frederikus Hardianto, Jawa Timur, B Universe.